Persija Jakarta akhirnya mengawali laga di putaran kedua dengan meraih 3 poin usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor tipis 3-2. Ini sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk tim Macan Kemayoran selama 5 laga terakhir yang tak pernah meraih kemenangan. Witan Sulaiman menjadi pahlawan kemenangan bagi Persija kali ini berkat 2 golnya dan 1 gol tambahan dari Rio Matsumura. Permainan Persija memang berbeda pada malam ini. Tanpa mengandalkan striker murni, justru membuat anak asuh Thomas Doll bermain sangat baik. Kini Persija tinggal menunggu kedatangan sosok striker baru untuk mempertajam lini depan di putaran kedua.